Oke, okay, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein, aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Cerita dia macam ni. Saya baru berhenti kerja time tu. Okay. So kakak saya bagi tahu, "Dek, ada interview stewardess ni, Asia. Pergilah." Betul. Masa saya dah training tu memang saya sukanya jadi cabin crew. Captain cakap kita akan maybe kita ada emergency landing. Kalau dalam magazine ada sebelah-sebelah boss tu, big boss, itu nama dia flower pot. Macam mana boleh you dipanggil jadi flower pot tu? Muda kan, cantik. I like your style. Abang tahu lah kan, kita dah kerja daripada pagi, lepas tu drive tu tengah hari, dia punya pengantuk dia. Masya Allah kan, dia memang pengantuk. Tak boleh handle. So dekat tol, saya tengah tunggu turn, buka-buka mata, kereta saya dah melekat dengan lori. Okeylah, you lawa flower pot kan. So of course dalam kapal terbang ni bermacam-macam manusia, gelagat manusia, especially lelaki. Kalau ikut experience abang lah kan. Okay, kalau fly dia dengan experience yang kalau ada stewardess lawa-lawa je, adalah nanti makhluk-makhluk Allah kita yang lelaki-lelaki ni akan mula macam, "Abang, boleh panggil stewardess tu tak? Yang lawa-lawa je dia panggil." Ada experience yang macam tu tak? Ada perempuan-perempuan yang macam bagi nombor ke apa ke? Ada. Macam-macam kan? Macam-macam, kita dah jumpa orang macam-macam. So, yang paling irritating ataupun yang ingat sampai sekarang apa dia? Saya ingat flight Dakar. Oh. Flight Dakar. So, dah naik dah. Ada one group dah naik. So, second group, dia orang naik tapi dia orang tinggalkan kasut kat bawah. Dia naik macam berkaki ayam, dia ingat naik rumah. What? Dia tinggal kasut? Dia tinggal kasut. Lepas tu, dia suruh kita pergi ambil. Dia cakap, tak boleh. You kena turun ambil kasut you sendiri. So, diorang yang turun. Diorang tak reti nak berbahasa kan? Diorang tak reti nak berkomunikasi. Yelah, workers kan. Dia ingatkan, okey, faham. Kita dah nak landing tu, barulah nak masuk toilet. So, dia duduklah dalam toilet tu. Time tengah landing, dia duduk dalam toilet. Itu you all gegar boleh lihatkan lah. Kita dah ketuk dah. Kita dah cakap, kita dah nak landing ni. Captain dah bagi, dah command nak landing ni. Baik, keluar. Dia cakap, dia tak boleh, dia sakit perut kan. Kita dah betul-betul descending, dah nak sampai ni. Dia tak nak juga keluar. Dia buat bodoh, ambil engkau. Sekali dia landing dalam toilet, bersepah semua, buka pintu, okay. Sir, this is the tissue, plastik. Okay. Buat sendiri. Buat sendiri, clean up yourself. Itu kalau flight yang macam belah-belah sana lah. Tapi kalau flight-flight macam Mat Saleh, China, macam biasa lah. Dia orang panggil, bagi number. Lepas tu bagi email. Dulu kita pakai BBM. Kan? Yeah, so kita orang tukar-tukar kod. Itu je lah. Itulah. Memang selalu banyak harapan. Memang. Balik kita ke Aji lah. Time tu dia tak ada. Dia tak ada. Kita single. So dia jadi syak, okey je. Tapi yalah, ya, bermacam-macam jenis manusia kan? Macam. Ada yang passenger yang tak ada ketesi pun ada kan? Macam the type. Ikut suka hati dia je. Ni, saya pernah fly dengan siapa yang grouping tu siapa? Yang GB baru ni, group baru. Hakim. Hakim. VE. VE lah. Hakim. Hakim. Ni kan ada dua orang tu. Ni siapa ni? Pakis. Ha, yang macam mamak-mamak sikit. Pakis. Dia saya pernah. Pernah play dengan dia. Dia ada dalam YouTube abang pun. Oh ya. Yeah. Hakim baru je buat itu hari. I see. Dengan Hakim. Dengan dia saya pernah fly. Dengan Hakim tak pernah? Tak pernah. Dia tegur saya cakap kita pernah fly lah sama. Tak ingat lah dah berapa tahun kan. Okey, ini cerita pasal dulu-dululah. Air Asia dulu bukan sekarang eh. Dulu dekat SCT. So berjalan kaki panas. Ya Allah. Becak tak? Okey, sebelum SCT. Okey, ini pengalaman saya. Okey. Saya duduk Kelang. Okey. Okey. So nak pergi airport, tak ada kereta. Betul-betul freshie yang
Tak ada duit lah kan. So daripada Klang, saya pergi ke Cat Central naik train. Flight pukul 6. Kena report pukul 6 suku. Okay. 4 dah bangun kan? Pukul 3. Pukul 3 bangun. Pukul 3 siap. Saya bangun. Pukul, dah pukul 4, sejam lah nak siap dengan buat rambut bla bla bla, sejam. Okay. So daripada Klang sampai ke daripada Klang nak ke KL naik train. Lepas tu dah naik train, nak kena transfer pergi bus ke LCCT. So daripada bus punya station tu nak ke office, distance dia jauh. So abang faham tak saya punya condition? Pergi cantik ni, balik nak pergi ke office, belum balik lagi, nak pergi ke office ni dah habis makeup, habis rambut, habis. Saya punya nak perjalanannya dah 2 jam lebih. Itu kan? Itu dia. Susah. Nak ke B lagi. Asia kapal banyak. Sekali dia bagi B yang paling hujung-hujung. Rasa 2 kilometer juga lah berjalan kan? Lepas tu yang kadang-kadang ni kalau kita buat flight domestik, tapi last flight kita kena buat international, nak clear immigration dulu. Dapat bayangkan macam mana. Dulu dengan you order kalau tengah-tengah hari buta, basah ketiak. Okay. You experience 3 tahun jadi stewardess. Apa yang culture yang you terbak bawa sampai sekarang? Awak rasa? Grooming of course. Grooming of course. Itu maintain. So maybe sikit timing kot ke apa ke? Timing yang cakap. Timing ikut dan. Ikut dan. Dululah kan. Dulu yelah. Mana boleh. Dulu kena tolak gaji kan. Kenalah ikut. Tolak gaji? Maknanya? Tolak. Maknanya dalam masa sebulan tu, kalau kita ada AWOL ke, kita lambat 2 kali, diorang tolak gaji. $500. Absent without leave. AWOL, MIA. Kalau apa tu, standby tak angkat call. Diorang ada MC lebih 2-3 hari. Betul, diorang ada deduction gaji. Lepas tu cleanliness lah. Cleanliness. Ingat tak berapa banyak sale you pernah buat dekat? Paling banyak you pernah buat? Paling banyak sale dalam total depan dengan belakang dalam 2,000 lebih. Oh, banyak tu. Banyak. So maknanya kalau 2,000 lebih tu, you all dapat berapa persen? Kita orang tak dapat persen. Tak dapat persen? Tak dapat. Oh, ya? Yeah? Kita just jual je. Gaji kita betul-betul untuk hours saja. Oh, tak silap saya. Mungkin yang lepas-lepas you call, ada persen. Sebab tak silap saya lah. Sebab tu kita tak push. Macam duty free kan? Tak ada motiv. Tak ada motivasi nak buat lah. Sebab tapi sekarang mungkin dia dah buat kot bagi kru. Mungkin. Itu yang tolak kalau duty free tu laju je. Anything terpecil, laju kan. Yelah, itulah. Tapi ya, saya abang seronok pasal Asia dulu sebab dia menjual. Dia tak ada macam kita orang 100-100 nak pergi makan ni, penat ni. Ya kan? Macam you all lain sikit lah. Siapa nak, belilah. Kalau tak nak. Experience yang Asia dulu, Asia lambat. Ada pernah experience tak? Kena maki? Selalulah. Dia sebenarnya yang lambat ni daripada pagi. Kalau pagi start lambat. Habis. Sampai ke petang lambat? Memang sampai ke petang. Faham. Ada flight time tu nak ke Sabah. So flight Sabah selalunya tengah hari lah sebab membawa ke malam kan. Lambat dalam 2 jam. So kita memang set crew yang tengah tunggu ni dah dekat hall departure. So passenger attack kita orang lah. Dia tanya flight pukul berapa ni, saya ada meeting. Memang kena tiaw. Semua maki hamun semua lah. Memang kena. Tapi sebab passenger dia ni, dia kalau dia marah, dia marah aja. Dia tak nak tahu kan. Kadang-kadang ada yang passenger no show, pagi no show kan. So bag tiba-tiba dah masuk. Diorang nak kena offload, nak kena tunggu tu lagi. Captain nak buat clearance lagi. So passenger kalau lambat, dia memang tak ada bincang. Kau cantik ke, kau tak cantik ke, aku maki kau. Aku tapi tahu. You masih kena marah apa semua tu, diam je lah. Kena senyum diam je. Senyum je lah. Sorry. Cakap macam sorry ini. Je lah. Sorry je lah. Sorry. Kena itu je lah. Sebab kalau kita melayan dia, lagi dia. Simbah minyak dekat api, lagi kita lah. Kita senyum, kita bagi tahu dia, kita ni pun tengah tunggu kapal agak ni. Awak tak boleh nak marah lah. Betul. So apa lagi yang you boleh share yang mungkin yang
yang best, yang seronok. Tentu kot. Ha, tentu. Ada, ada. Seram. Dalam kapal ke dekat hotel ke apa? Dalam kapal ada, dalam hotel pun ada. Macam so, saya punya experience. Diorang dah cakap dah, okay, kalau kat Perth, bilik, ada satu bilik ni berhantulah. So, okay. Saya tak percaya. Okay. Dikatakan lah. Dikatakan lah. So, happily, saya dapat bilik tu. Okay. So, kita orang share room. Kita orang macam MS, seorang satu kan? Kita orang share room kau. So, share room. Okay, crew tu dah bagi tahu. Okay, bilik kita ni, ayolah, okay lah, faham-faham lah kan? Okay. Toiletries dah letak baik ni kan, dah susun baik. Perempuan kan dia kan nak kena letak elok-elok kan. Walaupun nak isap semalam je, tapi dia ni susun macam nak cuti seminggu pula. Seminggu, okay. So dah susun, pergi toilet, sabun jatuh bawah. So kita kutip balik lah, angkat letak. Lepas tu member cakap, babe, kau punya bro gigi kat dalam sinki. Macam, taklah, mana ada, dah clean dah. Aku dah clean dah ada semua. Tak, toilet aku punya ni nak buang, sebab dia tanya nak buang ke apa sebab dah dalam sinki kotor kan. Tak ada, tak ada. Baru pakai. Dah memang letak balik. Dia dah cakap, kalau dia dah tanya-tanya macam tu, okeylah kita pun diam je lah kan. Okeylah diam. Dah tahulah dia dah nak main-main lah ni kan. So, masa tidur tu, bila kita baring, saya ada satu, rasa ada satu tangan macam dia selup daripada belakang. Itu satu. Yang dua pula, kali kedua, bila orang duduk hujung katil, kan kita dapat rasa. Masa dia duduk dekat hujung tu, saya rasa dah, katil dah ke dalam kan, ke dalam. Dah terduduk, dah rasa kaki kita dah ke bawah kan. Alamak, tak memang tak boleh buka mata ni. Memang tak boleh cakap apa-apa ni. Tapi memang Terasa cakap macam ni ke hantu? Hantu pas macam ni ke? Hantu kat Perth kan? Tak, ini hantu Mak Saleh kan? Tak ada. Oh, tapi saya experience rasa experience tu memang ada. Tapi Zira tak buka mata sampai sudah lah. Tak. Tapi so, memang rasa. Yang dah experience cakap benda yang sama. Dia main dalam toilet, dia kacau kita time tidur. Dia memang pegang selop tangan semua. Tapi betul lah, dia setiap hotel ni dia ada macam, tak tahu. Selalu cabin crew sebab selalu dekat hotel. That's why dia orang dapat rasa benda-benda macam ni. Dalam kapal? Dalam kapal tak pernah. You ada dalam kapal? I ada experience dalam kapal. Pun sama juga, dia orang dah wear seat ni memang akan kacau lah. So, bila tempat duduk? Seat? Seat. Okay. So, call kita kan ada FAP tu kan? That number call. Oh, you nampak dekat you punya screen FAP tu kan? Kita dah nampak. The attendant panel. So, dia panggil, dia call kan? Okay. Pergi lah. Siapa nak pergi ni? Pergi lah. Pergi. Memang ada passenger. Tapi, kita pergi, passenger tu tidur. So, okay lah. Kali kedua. Dia bunyi lagi. Dia main kacau-kacau macam tu. Betul. Abang pernah ada experience masa tu? Ada satu kapal 747 tak silap, kapal tu kapal lama. So dia kapal masa tu abang punya kapal tak ada orang. Zone tu memang tak ada orang. Tapi dia ada call button. Dan berkali-kali. Abang pergi tutup. Jadi teng. Baca ayat kursi lah sambil-sambil tu. Pergi tutup. Lepas tu dekat hangar pun selalu banyak kan, dekat bay pun. Betul. Yang kalau selalu dengar cerita hantu ni paling banyak daripada engineer. Betul. Dia kata kalau bay parking yang memang berhantu tu, nanti anda nampak lah seorang passenger duduk dalam. Padahal tak ada pun, tengah parking. Tapi adalah seorang kat dalam. Okay. Dan dia ada satu kapal tu, tak silap saya, AFA, Alpha, Foxtrot Alpha ke? Alpha Hotel lah. Adalah. So, malam-malam memang dia itu port dia. Dekat overwing tu. Cerita hantu banyak kau kapal daripada engineer. Okey, sebelum abang terlupa sebenarnya, kita sekarang dekat Human Gang. Yeah. Dekat Cafe Human Gang dekat TTDI. Salah seorang ownernya ialah Haji Nabil. Syarul Rizwan dan ada tiga lagi partner dia kan. So kat sini tadi abang dah makan tempe apa tu? Tempe appetizer, ada tempe dia tu. Sedap kan? Sedap lah. Korang boleh datang sini nak cuba
ada steak kan, yeah. Ada tomahawk kita apa semua. Kita ada tomahawk semua, ada lobster semua. So you guys yang mana berdekatan nak makan yang halal lah, tak ada serve alkohol, boleh datang dekat sini. Human Gang, yeah. TTDI, TTDI guys. Jadi saya letak ada dia punya IG dengan alamat kat sini. Okay, sebelum kita habiskan story kita, ada apa-apa lagi yang you rasa nak share lagi? Banyak saya highlight kalau macam orang tanya, oh, macam mana jadi kru, saya banyak advice. Go for it. Pergi-pergi. Kalau ada interview, pergi. Sebab dia experience totally different dengan kerja on ground. You gonna love it and takkan ada masalah sebenarnya. Memang korang happy go for work. Memang cumanya call time dia, ada yang pagi sangat. Kerja tentu masa. Tak tentu masa. Tapi kalau ada chance, just go. Gain the experience. Sampai sekarang, sorry abang kacau. 3 tahun ni kerja memang macam tak puas? Tak puas. Saya memang tak puas. Sebab kita boleh improve kita punya communication skill. Betul. Dulu macam tak reti nak interact dengan orang, nak berbahasa English pun kurang. Tapi bila kita hari-hari fly, confident. Kita dah kita boleh counter dengan problem dah. Betul. Lepas tu kita awal-awal ni lah kita nak kena buat duit. Masa muda ni kita buat duit. Kerjalah kontrak 3 4 5 tahun. Okey, ambil je sebab dia orang punya benefit banyak. Daripada flight ticket, kita punya hospitality semua terjaga. So kalau anak muda yang ada keinginan untuk jadi cabin crew, go for it. Jangan? Tips. Mungkin ada tips untuk anak-anak muda kita, apa yang perlu? First thing you kena first buat. First thing kalau you nak go for interview, well prepared sebab diorang akan try you dekat sana. So second one, kena grooming. Grooming and then you kena confident. Tak boleh, tak boleh. Jalan je. So yang paling lagi, kena pancul lah. Kalau nak jadi kru ni, dia kena pancul. Kena belajar panculkan diri anda ikut timing. Betul. Tak boleh. Kena tinggal. Memang tak boleh. Dia memang kita akan go for time. Tak boleh. Nanti tinggal kata ubang. Then, masalah satu kan. Yeah. Pukul 6.30, reporting pukul 3 pagi. Kau nak drive macam mana ke? Kau nak naik berapa kali punya transport pun, tak kisah. Janji sampai, kena sampai on time. Tapi apa pun janji you minat lah. Betul. Betul. Minat, go for it. Ya. Sebab dia kiranya ni macam kira apa panggil? Kerja yang glamour. Glamour. Nampak je macam cleaning, tapi sebenarnya tak. Betul. Kita kerja ni memang glamour best. Dalam pada yang sama dia ada benda-benda yang mencabar juga. Tapi apa pun keseluruhannya, siapa nak bagi pekerjaan yang you pergi London, orang keluarkan duit. You dapat duit. Dapat duit lagi. Kita tidur malam dapat duit. Dapat duit. Meter jalan. Jalan. Tidur dekat London, betul, meter jalan. Betul. Jalan kan. Tapi dah sampai sana, kau balik spend kat sana. Tak. Memang best sebab kita boleh shopping. Kita boleh pergi tempat lain-lain. Tapi you pergi London shopping je lah kan? Memang shopping lah bang. Memang duit gaji tu saya memang tak sempat simpan. Ever lah shopping kan? Saya kerja, saya dapat beli kereta je. Dapat beli kereta. Lepas tu, the rest okay tu lah, ada juga kereta kan? Ada juga kereta. Mampulah beli kereta. Jazz kau dulu, jazz. Ada cecah 10 dulu? Pernah cecah 10? Tak pernah. Tak pernah, tapi 78 lah. 78. Banyak lah. Kalau 78 tu, kalau macam 15 tahun lepas. Banyak lah. Memang banyak. Saya emang dalam family dan kawan-kawan, kira paling belanja lah. Top of that, kita ada belajar pasal safety. Yang orang luar tak belajar. First aider. You are first aider. Betul. Macam best. Nabi, dia pun banyak belajar dengan saya. Kalau apa choking, saya ajar dia kalau choking macam mana. Hamlet maneuver tu. Dia tak tahu, kita ada count kita kan. Dia ada count dia. Dia bukan tu tap. Kita kena position kita macam mana. Hidung darah, pengsan buat apa. Hidung darah buat apa. Saya pun ingat lagi ambil maneuver tu. Saya ingat. Sampai sekarang saya ingat. Itu. Abang pernah buat ambil maneuver tu kat passenger. Apa mana buat? Paniknya? Tak. Dia sebenarnya kelakar. Dia passenger tu datang. Banyak kali dah macam cerita. Tapi cerita lagi. Passenger tu datang. Dia datang. Okey, dia buat macam ni.
Kita dah tahulah sign dia apa. Bila macam ni, kita ingat universal sign of choking. Abang, dia besar tau. Mak Salih perempuan, dia besar. Abang grab dia, abang peluk dia. Ambil dia mudah-mudahan, kita tekan macam dia kan. Abang satu, dua, lepas tu, no, no, no. I'm thirsty. Dia dah habis. Sampai sekarang, dia... abang dah macam kelakar, ya Allah. Aduh. Itu memang malu ada, kelakar pun ada. Pasal macam, sorry ya, sampai tergelak. Tapi abang cepatlah. Ha, kan? Dia sebut, dia buat macam tu, masuk galley je. Choking, kan? Yang dia pun macam tak bercakap, kan? Kita tak faham. Cakap lah testi ke apa, kan? Kita duduk macam tu, kita universal. Ini universal sign of choking. Kan? Betul, kan? Betul, sini. Macam best. Aduh, okay. So, kalau korang ada chance untuk ada memang interest nak fly, nak cuba, just go for it. Betul. You won't regret. Memang? Betul. Oh, masa dengan Haji Nabil, masa dah sebelum jadi cabin crew lagi kan? Kalau saya kahwin dengan dia masa jadi cabin crew, saya lah famous kat sana. Tapi dia tak dah pernah, dia tak pernah naik flight masa dia kerja. Tak pernah. Masa dia kerja pun tak pernah? Yelah, dia tak pernah kan naik. Dia dah ada girlfriend. Oh iyalah. So, masa tu kawan saja. Tak mana boleh. Masa tu kawan sajalah. Bukan dia, girlfriend lah masa tu. Tak, memang kita orang tak ada plan langsung. Kalau ikutkan memang tak ada dalam list. Dia tak ada dalam list, saya pun tak ada dalam list. Macam tu. So, tapi itulah jodoh kan. Tapi dia nak kahwin, dia cakap memang you kena berhenti lah. Dia cakap, okay, kalau kahwin memang kena berhenti. Sebenarnya dia insecure. Pilot ramai memang kan. Salam dulu. Salam. Yelah betul lah. Tapi pilot. Betul. Sebenarnya saya ingat jodoh saya sebenarnya ke arah sana. Ini yang paling last lah yang abang nak tanya. Okay. Paling rindu sampai sekarang. Apa yang you nak buat? Apa yang rasa macam terkilan tak buat lagi yang tu? Saya rindu apa nak serve passenger. Rindu saya rindu nak jadi P2. Jadi P2, P2. P2 dekat galley lah. Saya kalau flower pot, dia akan letak dekat A1. Kalau dia akan position dekat pintu. Unless kalau ada leading yang macam diska taruh, kita ada words bully, dia ada words dia taruh lah. Dia akan letak dekat pintu. Tapi sekarang kalau naik dengan family kan, naik kapal Air Asia, I boleh announcement. I ingat lagi, insyaAllah. Ingat lagi lah. Even now kalau travel pun packing bag memang champion lah. Memang champion. Bawa barang macam mana mesti muat ni. Dia dah tahu lah, okay, ni macam ni kan. Kita dah tahu berapa baggage nak kena bawa. Kalau ikut dia, tak boleh, kita ada duit kita. Cakap pasal baggage, masa you jadi cabin crew dulu, apa dalam bag you, apa yang confirm wajib ada? Safety book. Okay. Extra uniform. Okay. Extra pantyhose. Okay. Oh, itu untuk ni kan, tak koyak kan? Lepas tu, bag makeup, confirm lah. Lepas tu, the rest is makanan. Maggi. Kan, crew makan Maggi je bang. Tapi itu sampai rumah. Tapi itu yang paling sedap dekat atas. Tapi bila sampai rumah tak keluar benda tu kan? Tak, dia memang kat situ. Makeup bag je keluar. Tapi Maggi kena ada dekat on board. Memang ada. Dia dekat atas tu macam, ui sedapnya. Ni lah paling sedap. Dia sejuk. Tapi kita tak boleh bawa branding yang sama apa yang diorang jual. Takut sama nanti tekak kau bawa business. Balik awak bisnes pula kan, kan? Jual so, barang kapal lain. Kalau dia jual pula brand lain, kita kena bawa yang lain lah. Okay, benda yang you selalu shopping dekat luar. Macam abang lu groceries dekat London je. Kemarin. Kan. Apa apa nama kedai 2 pound tu? Abang selalu pergi Primark, Asda. Ya, betul. Kalau pergi London tu memang akan masuk Primark. Beli semua benda yang 2 pound, 5 pound. Tapi kalau saya travel Australia kan, dia banyak juices kan. So memang compulsory balik bawa satu jus. Memang saya akan try semua jus. Lepas tu toiletries dia orang. Betul. Saya abang shopping pun kan? Dekat London. Sebab barang dia orang. Tapi bila dia bila dia resign macam mana masa baru resign? Memang design, tak ada lah. So member-member lah kot. Ada semua member. Je. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi iyalah ngangalah kan. Ngangalah. Aduh, macam alamak, kau dapat barang ni bestnya. Abang ingat dulu masa tu
H&M, shopping H&M. H&M tak ada kat Malaysia lagi. Ah, betul. Victoria's Secret tak ada kat Malaysia lagi. Cotton On, apa benda Ruby. Banyak semua benda-benda. Ya, yeah, kalau keluar dengan kawan, kita punya dress up. Cool. Level up sikit lah dengan orang. Dia advance sikit lah. Sebab jenama tak ada kat Malaysia. Betul. Sekarang dulu, dulu tak ada macam post-it je kan? Tak ada. Dulu H&M ada post-it worldwide. Tak ada. Sekarang ni okey lah. Sekarang mana-mana super je. Kan? Cuma mungkin toiletries tu lah. Some toiletries yang tak ada dekat Malaysia, ada dekat London. Aku sampai dekat London lah. Sama lah. Dulu saya tak masuk Marks & Spencer. Tak tahu pun. Datang sampai London, okey. Marks & Spencer best ni. Oh. Best kan? Betul. Macam semua benda ada. Kan. Okay, nak, saya pula nak tanya abang. Ha. Apa dia? Apa gift yang paling abang dapat? Pernah dapat dengan daripada passenger? Oh, gift daripada passenger eh? Abang pernah dapat tak? Ada lah gift. Dia gift ada tips, ada gift abang tak ingat. Banyakkan coklat lah. Banyak bagi coklat lah. Sebab dia orang, dia passenger ni happy. Kita orang serve dia. Serve dia elok kan? So, the whole crew dapat lah. Ha. Dia bagi the whole crew, bagi abang apa semua, kita thank you so much. Lepas tu ada tu VVIP bagi tips, even though kita tak terima tips tapi dia insist nak bagi as a macam appreciation daripada diorang. Appreciation, kita ambil lah. Ada juga tu dia panggil, dia landing dekat London, dia panggil makan dengan dia, VIP, itu pun best lah. Zira ada? Zira ada. Ha, bagi apa? Jangan bagi kata Rolex pula. Oh, kalau dia bagi tak Rolex, saya mesti cakap dengan dia, saya tak boleh berhenti kerja ni. Dia sama cash, tapi untuk saya macam banyak lah. Banyak eh? RM1,000. Oh. Dan tak tahulah dia nak try ke apa kan. Tapi masa dia balik tu nak turun tu, tapi dia bagilah dengan kad dia. Mungkinlah nak suruh contact. Tapi siap dengan duit. Eh, banyaknya dia ni bagi ni. Baik ada makna. Baik ada makna. Tapi kita tak ada hal lain. Tak ada hal. Kau je. Kan? Dia kalau bagi duit, bagi kad itu terpulang dekat kita. Nak call kan. Itu aja Nabil tak boleh tu. Agaknya kalau kita kerja lagi macam-macam tu. Kan? Tak boleh. Yelah, tapi memang kena tahan iman lah kan. Betul. Dia ada dua, nak jadi yang baik ataupun dia nak jadi jahat. Ataupun dia nak tengah-tengah. Abang pun pernah, abang punya saudara lah. Anak dia perempuan nak jadi stewardess. Cepat Zoro, macam mana nak, anak nak jadi stewardess? Dia risau. Takut nanti bersosial apa semua. Actually, ini semua pada you rasa macam mana? Didikkan juga ataupun atas kita juga kan sebenarnya? Dia atas kita. Macam saya cakap tadi, saya kru yang baik. Kan? Yeah. Boleh je muda-muda dulu pergi sana, pergi sini. Dah memang dah dekat situ kan. Tapi saya ambil pilihan tak. Saya lepak bilik pasal saya nak rest. Tapi ikutlah pada diri sendiri. And then kita ada time kita kan. Yang within berapa hours untuk kita rest. Betul. For the next flight. Betul. Kalau kita tak cukup rest pun dia mengganggu sebenarnya. Memang mengganggu. Betul. Ya, daripada safety juga lah. Betul. Kan kita tengok cerita apa yang kapal crash pasal kapten dia pergi on drugs malam tu. Safety tu kat situ saya jagalah. Saya ambil rest saya betul-betul. Betul. Betul itu. So terpulang korang nak macam mana kan? Sebab dia atas pembawakan kita. Kalau didikan kuat, InsyaAllah. Tapi sekarang ni kerja stewardess ni memang kita terdedah, tapi tak kerja stewardess pun mana-mana pun terdedah juga. Ya, terdedah kalau fikir juga. Kan pun sama je. Actually sama je. Diri sendiri lah. Diri sendiri. Ya. Terima kasih lagi sekali kepada Human Gang kerana menaja lokasi penggambaran syuting kali ini. Sama-sama Haji. Kita tahu. Sila datang. Ini owner dia, salah seorang owner. Husband kepada Haji. Zira, Haji Nabil, Syarul Rizwan dan juga beberapa lagi owner. Bila datang sini tengok anak makan steak. Okay. Ada tadi saya makan tempe tadi best. Ada lobster pun ada. Ada. Apa lobster tu macam best kan. Okey, tak apa. Next sama sekejap lagi boleh dia. Okey. Dekat TTDI, jangan lupa Human Gang.
Okey Zira, saya rasa dah banyak, dah panjang. Ini panjang rasa ni, dekat sejam lebih. Memang panjang ni. Tapi memang seronok. Walaupun 3 tahun, tapi you masih punya, still fresh. Masih fresh kan? Dengan flower pot dia, dengan ada something. Memang best. Satu experience yang best. Terima kasih banyak-banyak Zira. Sama-sama. Sebab sudi. Thank you panggil Zira juga. Banyak kali daripada tahun lepas kan? Boleh buat lagi. Okay, tapi yalah, masing-masing saya pun sibuk, Zira pun sibuk. Alhamdulillah ini ada kesempatan dapat buat video untuk tontonan korang semua. Jangan lupa kalau belum subscribe lagi, sudi-sudikan untuk subscribe channel saya. Okay, guys, terima kasih. Jangan lupa tekan loceng. Okay? Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.